pada pekan ke-6 BRI Liga 1 akan mempertemukan PSM Makassar dan Persik Kediri. Berikut ini head to head dari kedua tim. Sementara ini, tim Ayam Jantan menduduki peringkat ke-6 dengan koleksi 8 poin dari hasil 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 7 gol dan sudah kebobolan 5 gol. Sedangkan Persik Kediri menduduki peringkat ke-16 dengan koleksi 4 poin dari hasil 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 9 gol dan sudah kebobolan 11 gol. Berikut ini prediksi line up dari kedua tim. Prediksi line up dari PSM Makassar. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Reja Arya. Di lini pertahanan akan diisi oleh Saprudin, Yuran Fernandes, Dethan, dan Yance Sayuri. Dari lini tengah akan diisi oleh Akbar Tanjung, Wiljan Pluim, dan Muhammad Arfan. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Kenjo Nambu, Everton Nas Cimento, dan Yance Sayuri. Prediksi line up dari Persik Kediri. Dari posisi penjaga gawang akan diisi oleh Dikri Yusron. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Simon Liungbo, Anderson Nascimento, Hamra Hehanusa, dan Yusuf Meilana. Dari lini tengah akan diisi oleh Rohit Chan, Renan Silva, dan Bayu Oto. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Flavio Silva, Jepinho, dan Supriyadi. Laga Super Big Match ini pun akan dihelat pada hari Sabtu, 5 Agustus 2023, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Admin prediksi, PSM akan menang 2-0. Prediksi kalian, berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.